daripada Dirar bin Al-Azwar radhiyallahu an. Dia kata, aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirar, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai depan Nabi, dia kata, umdud yadak. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, suamai tangan. Hulurkan tangan tuan. Umdud yadak. Bentangkan tangan tuan. Ubayyaka alal Islam, aku nak bai'ah. Aku nak janji taat setia, aku akan berjuang untuk Islam. Ni Dirar ni. Qala Dirar, summa qultu taraktul qidah. Di depan Nabi dia confess. Dia luah segala benda hak dia duk biasa buat sebelum ni. Dia luah habis segala jahat dia di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, taraktul qidah, aku dah tinggal judi. Qidah ni tuan-tuan, dia asal dia makna dia macam bekas, macam mangkuk. Kan kita baca hadis Nabi nak wafat, waktu duduk dekat dengan Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata Nabi nampak lorat, nampak sakit sungguh dekat nak wafat ni. Nabi minta ayam, dibawa mai ke depan Nabi satu qadah. Qadah ni maksud satu bekas, satu mangkuk, satu besen ayam. Nabi celup tangan dia dalam ayam tu, Nabi sapu di muka. Itu qadah asainya. Dimaksudkan dalam hadis ni, al-qidah ni maksud sejenis judi yang menggunakan bekas macam tu, dia panggil qidah. Bila Dirar pi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, suamai tangan, aku nak berjanji kepada tuan yang aku apa pun lepas ni aku kira untuk Islam. Dia kata dekat Nabi, taraktul qidah, judi aku tinggal habis. Maknanya sebelum ni dia kaki judi, aku tinggal dah judi ni. Wa azfal qiyan, aku tinggal dah segala keseronokan menyanyi dan penyanyi. Azfa ni maksudnya music tu, music tu dia panggil azf. Al-qiyan, qainat, apa penyanyi. Tuan-tuan, kita baca hadis Nabi kata, iza fa'alat ummati 15 khaslah halal bihal bala, apabila umat aku buat 15 perkara ni halal bala Tuhan nanti turun. Di antara 15 perkara tu Nabi kata apa? Wal qainat wal ma'azif, wattukhizatil qainat wal ma'azif, apabila umat menjadikan al-qainat, penyanyi-penyanyi wanita, wal ma'azif, dan juga alat-alat muzik dijadikan pujaan, dijadikan idola mereka, bala Tuhan nanti mai. Ini Dirar bin Al-Azwar, bila dia pergi depan Nabi, dia habang benda ni, dia kata, ya Rasulullah, taraktul qidah, judi semua aku tinggal dah. Wa azfal qiyan, aku tinggal dah ni segala ma'azif, segala muzik, al-qiyan, segala menyanyi-menyanyi, semua poco-poco ni semua tinggal habis. Dia kata, aku tak mau dah benda ni semua. Wal khamr, arak, aku tinggal dah. Dulu aku complete package ni semua. Aku ada judi, aku ada minum arak, aku berseronok, aku mabuk, aku dulu aku macam tu. Wa karril muhabbar fi ghamrah, kembalikan kepada aku baju perang aku. Dia kata, dulu dia duk perang di sebelah musuh Islam, hari ni dia nak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mai balik, dia kata, baju perang aku. Wa hamli 'alal musyrikin al-qitala, dia kata, bekalkan kepada aku benda-benda ni semua untuk aku berjuang melawan musuh. Dia kata, fa ya rabbi la ughbanan safqati, dia kata, wahai Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak tertipu dengan habuan yang bakal aku dapat nanti. Aku tinggal benda-benda ni semua, aku pegang Islam, aku akan dapat pahala. Mudah-mudahan pahala ini tidak menipu aku. Dia kata, aku tak mau. Tuan-tuan, ramai tuan-tuan, orang merapu berubah jadi elok, merapu balik. Ramai. Bukan di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Merapu ni tak ada, tak ada contoh punya merapu, tak tahu berubah. Berubah ni sampai kita takut tengok, berubah dia tu sampai kita jadi takut tengok. Lebih pada kita pula punya berubah. Tak lama Tuhan cabut balik benda tu, patah balik, dia teruk pada hak awal dulu lagi. Ada kih-kih macam ni ada. Pasal apa? Wallahu a'lam. Ada sebahagian tak boleh cari makan. Dia duk cari makan dengan cara tu. Bila dia tinggal benda tu, dia nak kepada Islam hak sungguh-sungguh ni, tak boleh cari makan.
nak belah anak bini tak ada duit. Akhirnya patah balik. Ada macam ni. Tu sebab kita bila tengok orang macam-macam ni berubah, tolong doa kat dia. Tolong doa dekat dia, minta ya Allah ya Tuhanku, kekalkanlah Islam dan iman pada aku dan pada dia ni. Kita sendiri pun kena minta juga. Ke dia pun minta juga. Pasal apa? Takut. Tak lama. Masa tinggal tu habis. Tengok-tengok dia start balik, rambut terojan mai balik. Mai balik rambut tu. Pasal apa? Bila disiasat-siasat, soru sudah miss. Pasal itulah punca cari makan dia. Wal'ayazubillah. Jadi Dirar bin Al-Azwar, dia pi depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku tinggal habis dah benda ni. Mudah-mudahan pahala aku nak dapat ni tidak menipu aku. Dia kata, faqabbi'tu mali wa ahli ibtidalah. Dia kata, ya Rasulullah, aku jual harta keluarga aku dan sebagai ganti aku mengharapkan pahala dan keredaan Allah. Ni aku tinggal ni segala dunia glamour aku ni, aku tinggal habis. Aku mengharapkan pahala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar macam ni, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ghubinat safqatuka ya Dirar. Nabi kata, wahai Dirar, apa yang hang hilang, nufak dia sebut tadi, keseronokan dia, glamour dia, apa semua, apa yang hang hilang itu sama sekali tidak akan merugikan kamu. Nabi kata, pasal apa? Pasal hang dapat ni Islam dengan iman ni bukan boleh dinilai dengan harga apa pun di atas dunia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu sebab kita kena selalu doa, Rabbana la tuziq qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa Nabi minta. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau gelincirkan hati kami, ba'da iz hadaitana, setelah engkau bagi hidayah kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan bagilah kepada kami dari sisi engkau belas kasihan. Kasihanlah ke kami ni, dulu kami teruk, ni baru sedang, kasihanlah ke kami, jangan balik kami ke zaman tu. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha memberi. Tuhan boleh bagi hidayah, tidak ada orang lain boleh bagi. Dialah Tuhan yang maha memberi. Hidayah tu dia dah bagi ke kita, jangan dia gelincirkan kita daripada hidayah yang dia dah bagi.